Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Hari ini aku mau mereview produk dari Scarlet Whitening. Kali ini aku mereview benar-benar lengkap banget. Kenapa lengkap? Karena di sini ada serum dan ada produk baru dari Scarlet Whitening, yaitu krim wajahnya, dan lagi di sini ada facial washnya. Oke, jadi hari ini benar-benar aku nggak pakai make up dan benar-benar natural banget. Karena aku di sini mau ngasih unjuk ke kalian semua. Ini kondisi wajah aku saat ini. Sebelumnya ini foto aku yang jerawatnya lagi meradang-radangnya, terus jerawat bekas-bekas jerawatnya lagi banyak-banyaknya, lagi merah semuanya tuh. Ini fotonya kalian masih ya. Nah, sekarang jerawat aku udah mendingan ya, guys. Karena pas banget aku dikirimin produk yang bagus banget, yaitu rangkaian face care dari Scarlet Whitening. Aku juga sudah memakai produk dari Scarlet Whitening ini udah 1 minggu loh guys. Dan hari ini aku mau mereview apa aja kandungan yang ada di dalam produk Scarlet Whitening ini. Oke, pertama di sini ada Scarlet Whitening Face Wash. Jadi ini sabun cuci muka yang mengandung glutathione, aloe vera, prospetol, dan vitamin E. Jadi sebelum aku menggunakan skincare, yang pertama itu aku harus pakai facial wash dari Scarlet Whitening ini. Aku taruh di telapak tangan secukupnya aja. Ini wanginya benar-benar wangi banget. Ini kayak wangi-wangi bunga-bunga segar gitu. Sekarang kita aplikasikan ke wajah kita, ke seluruh wajah secara merata dan usap-usap halus. Walaupun muka aku udah natural banget, nggak pakai make up, tapi tetap aja kita harus bersihin terlebih dahulu. Oke, aku harus ke kamar mandi dulu untuk dibilas. Nanti aku balik lagi ya guys. Bye. Oke, aku udah bilas face wash dari muka aku. Ini aku ngerasanya bener-bener seger banget. Terus aku ngerasa tuh muka aku kayak kotorannya tuh ngangkat guys. Terus lembab, terus gak keset. Kalau keset tuh kayak muka aku aneh. Jadi tuh ini enak banget loh guys. Setelah cuci muka, aku sekarang mau pakai serum Scarlet Whitening. Dan ini terdiri dari dua jenis, yang acne serum dan brightly ever after serum. Kalau yang acne serum dapat menyembuhkan jerawat yang meradang dan runtusan, sedangkan yang brightly ever serum dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas-bekas jerawat dan flek hitam. Oke guys, karena kulit aku lagi jerawatan, jadi aku pakai acne serum. Cukup 2 tetes aja kalian pakai. Kalian pencet pipetnya. Kalian lihat sendiri kan? Ini cair. Nah, kita pupuk, baru kita aplikasikan ke dalam kulit. Kita ratain. Ini ringan banget guys. Pada saat kita aplikasikan ke dalam kulit kita, dia langsung meresap ke dalam kulit lo. Oke, jadi aku sudah menggunakan acne serumnya. Ini benar-benar gak lengket pas diaplikasikan ke dalam kulit kita, dan dia tuh langsung meresap guys ke dalam kulit. Lihat gak sih? Nah, ini ringan banget. Kenapa aku bisa bilang ringan? Karena tuh teksturnya juga kan dilihat kan, dia tuh bener-bener cair. Makanya pas diaplikasikan ke dalam kulit kita tuh kayak langsung meresap gitu loh ke dalam kulit. Jadi enak aja gitu. Setelah aku menggunakan serum Scarlet Whitening, aku mau kasih tahu kalian rangkaian terbaru dari Scarlet Whitening, yaitu krim untuk wajah. Tara. Nah, krimnya ini ada yang acne cream. Acne cream ini terdiri dari acne day cream dan juga acne night cream. Selain itu juga ada brightly cream. Ini juga terdiri dari brightly ever after day cream dan brightly ever after night cream.
Untuk pemakaiannya, kalian harus menyesuaikan kebutuhan kulit kalian dan waktu pemakaian kalian. Misalnya, kalian mau pakai acne day cream di pagi hari dan siang hari, kalian pakai yang itu. Tapi kalau kalian mau pakai yang malam hari, kalian harus pakai yang acne night cream. Jadi, krim ini sudah satu rangkaian sama serum Scarlett-nya. Jadi, acne series ini terdiri dari acne serum, acne day, dan acne night cream. Lalu ada juga yang Bradley series. Jadi Bradley series ini terdiri dari Bradley Ever After Serum, Bradley Ever After Cream, dan Bradley Ever After Night Cream. Oke, untuk kandungannya yang pertama, krim acne day cream ini ada kandungan double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide 8, natural vitamin C, tricheramide, aqua peptide glow. Selanjutnya, acne night cream. Kandungannya ada CMH2, natural squalane, hexapeptide 8, tricheramide, pore away, natural vitamin C, dan aqua peptide glow. Sedangkan Bradley Ever After Day Cream ini kandungannya ada glutathione, rainbow, algae, hexapeptide 8, rosehip oil, pore away, tricheramide, aqua peptide glow. Selanjutnya ada Bradley Ever After Night Cream. Ini kandungannya glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, power away, gray cover, and aqua peptide glow. Lalu manfaat acne cream ini bisa melembabkan, menghidrasi kulit kalian, menyamarkan pori-pori pada kulit kalian, dan membantu meringankan peradangan pada jerawat kalian. Sedangkan Bradley Ever After Cream ini membantu melembabkan kulit kalian, mencerahkan kulit kalian, dan memudarkan bekas-bekas jerawat kalian dan mengencangkan kulit kalian. Oke, karena aku lagi jerawatan dan pas banget sekarang sudah malam hari dan aku harus pakai yang acne night cream. Oke, kita buka ya guys. Kita buka pun juga ada pengamannya guys, jadi nggak bakal berceceran kemana-mana. Dan info juga, kalau kalian mau pakai ini, kalian harus pakai sebelumnya itu pakai facial wash dan serumnya, baru kalian bisa pakai krimnya. Dan dalamnya pun kalian bisa lihat sendiri, ini kayak susu dan kental banget. Wanginya itu kayak bunga. Sekarang saatnya kita aplikasikan ke wajah kita. Nah, sekarang aku harus aplikasikan ke wajah aku. Pakainya secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena yang berlebihan itu gak baik buat kita. Secara perlahan dipupuk kalau bisa. Oke, kalian ratain dulu sebelumnya. Oke, aku sudah pakai acne night creamnya. Ini benar-benar wangi banget, wangi bunga banget. Yang tadi aku udah bilang, ini wangi bunga. Dan pada saat diaplikasikan ke kulit ini benar-benar ringan banget guys. Udah ringan, terus nggak berminyak. Dan muka aku tuh kayak glowing gitu gak sih? Dan yang pasti, setelah rutin aku pakai acne series dari Scarlett Whitening ini, jerawat aku tuh mendingan banget. Gak meradang, gak merah, gak bengkak. Dan ini bener-bener rangkaiannya itu ada facial washnya, ada serumnya juga, terus ada krimnya juga. Jadi itu bener-bener kalian harus satu padukan ke dalam kulit kalian biar hasilnya memuaskan. Ini aku pemakaiannya sudah 1 minggu loh guys. Ini benar-benar nolong banget. Yang tadinya jerawat aku tuh benar-benar merah, radang, bekas jerawatnya tuh paling banyak. Nanti aku kasih lihat fotonya ya di sini. Ini benar-benar nolong banget si acne series ini.
Makanya aku suka banget sama produk dari Scarlet Whitening ini. Aku akan rutin pemakaiannya untuk kedepannya agar hasil aku maksimal. Oke, aku mau infoin ke kalian bahwa semua produk dari Scarlet Whitening ini sudah BPOM atau BPOM dan teruji bebas dari merkuri dan hidroquinone. Jadi memang udah aman banget untuk digunakan di kulit kalian. Jadi kalian gak perlu takut lagi, guys. Untuk satuannya, harganya semua dari produk Scarlet Whitening itu satuannya Rp75.000, guys. Kalian bisa order di WhatsApp, LINE, Instagram, dan Shopee Mall. Ini aku cantumin loh ya di sini. Dan aku juga menyantumkan semua kalau kalian pengen order langsung, aku taruh nanti di deskripsi boxnya. Jadi kalian bisa langsung order dan kalian tinggal klik di deskripsi boxnya dan order deh. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian pengen aku mereview produk-produk lain, kalian komen sebanyaknya, nanti aku review. Dan jangan lupa subscribe-nya. Bye, thanks for watching.